Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Umarul Faruq Abu Bakar mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri 1 Syawal 1441 Hijriah. Mohon maaf lahir dan batin. Minal a'idin wal faizin, taqabbalallahu minna wa minkum. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima segala rangkaian ibadah yang kita lakukan selama bulan suci Ramadan, dan Allah Subhanahu wa taala memberikan kekuatan untuk meningkatkan amal ibadah kita setelah bulan Ramadan ini. Saya mengucapkan terima kasih secara khusus kepada rekan-rekan sekalian, khususnya dari keluarga besar PPTQ Pondok Pesantren Tahfidzul Quran Ibnu Abbas Klaten, kepada rekan-rekan dari himpunan keluarga dan mahasiswa Al Khairat Kairo Mesir, rekan-rekan alumni dari Pondok Pesantren Al Khairat Tilamuta, rekan-rekan dari Lembaga Kajian Keislaman FISIP UNS, rekan-rekan dari kelas menghafal UGM, dari rekan-rekan dari UKMI Amaliyah Ilmi Surakarta, ibu-ibu dari Majelis Pecinta Quran Boyolali, rekan-rekan dari Masjid Al-Barakah Pama Sangatta, dan seluruh kaum muslimin yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima segala amal kebaikan yang kita lakukan, dan terima kasih atas sumbangsih saran serta partisipasinya dalam kajian selama bulan Ramadan ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima amal ibadah kita semua. Demikian, tidak lupa terima kasih kepada Mas Riki, Mas Kasihono serta para kameramen lainnya yang telah bersedia untuk merekam video-video di bulan Ramadan ini. Semoga Allah memberikan kita kemenangan untuk berjalan bersama dalam perlombaan menuju surga. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.